Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tika Fitriani. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya. Amin. Jangan sakit-sakit. Nih ya teman-teman, Tika mau ngenalin dua produk baru dari Scarlett. Nih ya teman-teman, nih yang warna ungu adalah Niacinamide Beta Glutathione 7 Phyto Extract Serum ya, sama Skin Smoothing Serum yang warna Tosca ini ya teman-teman. Nih ya, kegunaan dari yang warna ungu dulu ya, yang Niacinamide Beta Glutathione 7 Phyto Extract Serum ya. Niacinamide Beta Glutathione 7 Phyto Extract Serum mengandung niacinamide, beta glutathione, 7 phyto extract, allantoin, keratin, triple complex ceramide. Ini kegunaannya untuk memperbaiki skin barrier pada kulit wajah kita ya, mencerahkan wajah kita serta melindungi kulit dari radikal bebas ya. Ini aman banget buat kalian yang berusia dari 13 tahun ke atas. Sekarang kita bahas dari tekstur dan warnanya ya. Warnanya putih bening tuh, dan teksturnya agak kental dikit ya teman-teman tuh. Cara penggunaannya adalah diteteskan 2 apa 3 tetes ke tangan kita, terus kita usap-usap, terus langsung ditap-tap-tap ke muka kita tuh dan leher kita ya tuh. Tunggu sampai meresap ya. Tuh. Serum ini bagus banget untuk semua jenis kulit ya, teman-teman. Pemakaiannya bisa dipakai pagi hari sama malam hari. Ini dia kandungan yang ada di Skin Retinol Serum ya. Skin Smoothing Retinol Serum mengandung aktif ingredient retinol, pomegranate extract, hexapeptide egg, allantoin dan vitamin C. Serum ini cocok banget buat kalian yang mempunyai kulit kering, kulit kasar, kulit kusam, serta kulit yang sudah menimbulkan tanda-tanda penuaan. Manfaatnya untuk merawat kulit kering, kulit kasar, bisa juga menyamarkan kulit yang sudah menimbulkan kerutan, serta merawat kulit yang berjerawat juga bisa ya. Nih, serum ini cocok banget buat kalian yang berusia 20 tahun ke atas ya. Tapi ini tidak cocok buat ibu hamil dan menyusui, ini tidak boleh. Ini digunakan pada waktu malam hari saja ya. Terus buat kalian pemula digunakannya hanya 2 apa 3 kali dalam seminggu. Nanti kalau sudah terbiasa kalian menggunakan serum ini, kalian bisa menggunakannya setiap hari ya teman-teman. Nih, gunakan 2 apa 3 tetes ke tangan kita. Teksturnya ini tuh, ini putih susu, ini putih susu, terus agak pekat dikit ya. Ini awet banget ya. Digunakan nih, cara penggunaannya tap-tap-tap ke wajah kita. Tuh, jangan lupa leher kita juga diusap ya. Tuh. Ini fungsi dari serum ini sangat bagus banget buat kalian semua ya. Terus ini udah BPOM ya, juga harganya murah banget, hanya Rp75.000 ya per satu itemnya. Buat kalian yang mau pesen serum ini, saya taruh linknya di deskripsi box ya. Ini sudah tersedia di e-commerce. Untuk saya pribadi ya teman-teman, menggunakan dua serum ini masih selang-seling ya. 3 hari menggunakan ini, 3 hari menggunakan ini. Menggunakannya sudah 2 minggu ini ya. Dan hasilnya sangat bagus banget di kulit wajah saya. Alhamdulillah. Nih ya, kakak senang banget karena dapat oleh-oleh ikan ya kak. Ya. Tuh ikannya gede ya, banget. Ya. Tuh. Oh. Ya, alhamdulillah ya. Tadinya mah kita mau bikin sambal aja ya, sambal bawang biasa ya, seperti biasa sambal iris gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ada ikannya. Ada sih itu temu kuncinya buat dibikin pecak ya. Tapi ya sudahlah, udah diiris-iris soalnya sambal irisnya ya. Ayo kita goreng yuk. Nih ya teman-teman, bahannya udah diiris-iris, bawang merah sama bawang putih. Memang agak berantakan ya. Yang penting sambalnya enak pokoknya gitu ya. Ini ada tomat hijau sama tomat ini apa, tomat merah.
ada juga cabai apa? Cabai kalau di sini mah cabai domba ya. Terus ada cabai yang nggak pedas sama yang hijau sama yang merahnya ya tuh. Alhamdulillah. Sekarang mah pengennya bikin sambal-sambal iris gitu. Pengennya dipakein cabai rawit hijau, tapi cabai rawit hijaunya tuh lihat nggak ada. Jadi cuma dikasih cabai rawit yang ini aja. Kalau dikasih cabai rawit yang hijau pasti makin cantik ya warnanya. Nggak apa-apa lah. Ini juga udah alhamdulillah banget. Biasanya nggak pernah kumplit seperti ini. Sekarang kumplit alhamdulillah. Sekarang kita lanjut nyambal ya. Nyambal iris. Masukin semuanya ya biar sekalian. Tambahan udang lebon ya sedikit. Nih ya, alhamdulillah sudah mateng. Ini nasinya harus ke sini ya. Ini ikannya nih gede banget. Yang gede buat kakak ya. Sama Sani ya. Nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kak? Ini nasinya gimana sih? Ini nasi papa. Iya. Ini apa nasi kakak? Nasi bakar campur semuanya di sini. Jadi gimana? Ini di sini. Nih. Nih. Wah, ini mah patah. Oh. Oh, ini punya dedek katanya. Tuh. Mau minta nasinya ya, Chan? Ini yang panas semua. Sebuah lagi enggak ada sana. Ini. Tadinya. Nih, ini kriuknya nih San. Kriuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kriuk ya. Tadinya ini mau dibanjur ini sama cabe. Itu maksudnya dibagi dua. Iya udah, itu banjur itu. Potong nih, mau potong. Nih, ini dibanjur cabe ya. Iya. Bapak di mana piringnya? Ini aja. Ini punya dede nih. Iya, bapak sini. Ini yang kecil di banjur cabe ya. Ini kan ini mau. Nah, ini. Dagingnya ini mau diambil. Ini juga ada. Nih. Kriuk. Kriuk kan, kriuk semua. Sengaja ya dikeringin. Nih. Apa sendiri bisa? Nih. Tuh, tadinya mau dibanjur cabai begini. Tuh. Gak ini ada. Enak banget loh. Sambalnya apa? Enak banget. Tuh, dendeng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Ada kan? Oh, alhamdulillah. Ya. Ini mama berdua sama papa. Ini papa dibanjirin sama mama ya. Ya. Tuh. Tuh. Ah, ini mah ngabisin nasi dah pokoknya ini. Enak banget teman-teman. Kangen banget kalau di Bandung mah ada yang namanya cabai gendot ya. Lagi kangen banget sama cabai gendot. Oh iya nih tadi siang sayur bening. Bapak mau mam. Ini ada sayur bening juga tuh. Tadi siang sayur bening. Buat adik sama kakak. Seperti biasa ya sayur labu sama tempe gitu. Tuh. Sayur labu sama tempe. Seger banget. Mari makan bareng teman-teman. Mau labunya, sayurnya? Ininya mau. Ini di sini. Mau kuahnya? Mau kuahnya? Tempe. Oh iya. Tempe.
segar banget emang. Oh, biasa. Mem ini ya, Bapak mau. Sambalnya rasanya segar. Gurih. Enak kan, Bapak. Paris yuk, Pak. Masakan Mama enak enggak sambalnya? Baru mau ambil. Apa? Enak. Segar sih kalau menurut Mama. Gurih banget, apalagi kalau udang rebonnya banyak banget. Ini karena udang rebonnya tadi habis. Dicemotin sama Sani sama kakak. Jadi udah merbonnya dikit banget. Ini mah bisa tulang-tulang, Pak. Iya. Nanti yuk. Sambalnya gimana rasanya? Enak, segar. Gurih ya? Aduh, buruk. Yang kita pakai. Nah. Mana San? Apa kuah? Sok. Mau main nambah sambal. Kuah sambal lagi kalau di sana. Ini nggak pakai kuahnya terus? Karena di kuah. Enak-enak. Enak-enak. Alhamdulillah. Lebih banyak. Pak ini hujan-hujan namanya seger. Aduh. Emang ini ya bunyi yang berisik ini hujan ya. Bukan HP kalian yang rusak. Saya seger-seger hujan makan yang seger ini. Gurih banget. Ikan gurih. Mbah nasi. Mama. Mama. Nak kan? Nak. Rasanya enak kan? Ah, 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 ah,
apa sayang? Ini bisa apa kok? Minum bak. Entah mau pedesan. Oh, berdua gantian. Tadi semuanya. Kak, itu minumnya. Awas. Simpan. Sudah habis lah. Ini bapak tuh habis. Lah, enak. Alhamdulillah ya teman-teman. Enak banget. Enak ya kak. Kakak suka. Sangat bagus pak teman. Sangat bagus. Pakai tangan kanan. Alhamdulillah ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.